Di jalur 1 kereta api Kaligung tujuan Pemalang sampai dengan stasiun Tegal siap diberangkatkan tepat pada pukul 10.30. Sejauh yang aku lihat, dunia telah berubah. Jadi makin praktis dan juga gampang mau kemana-mana. Aku Dika. Kesukaanku pada sesuatu yang vintage membawaku kemari. Aku lumayan sering traveling ke luar kota untuk mencari momen yang bisa diabadikan dalam kameraku. Indonesia itu wonderful. Banyak tempat-tempat indah yang punya cerita sejarah. Seperti gedung-gedung tua ini, aku bisa mendengar mereka berbicara tentang masa sebelum kita. Mereka seolah ingin bercerita tentang apa yang mereka lihat selama ini. Orang Indonesia itu ramah dan peduli satu sama lain. Kita semua udah seperti saudara, dan itu melekat banget sebagai ciri khas bangsa kita. Hampir setiap orang yang kita jumpai selalu tersenyum, meskipun kita gak kenal. Setidaknya sebelum ada gadget. Halo adik-adik. Kalau boleh tahu, tempat di sini yang bagus di mana ya? Kok beda nuknya? Ah, kalah lagi. Has, Danu kalah lagi. Dia emang nggak pernah menang, nggak berbakat. Lihat aja nanti aku kalahin kalian. Adik-adik, kak punya sesuatu nih buat kalian. Oh iya, apaan kak? Kalau kalian mau tahu, lihat sini. Ntar lagi aku. Dik! Dika! Dika! Dik! Dika! Dika! Oh, pada main di sini toh. Oh, sama anak Adi. Udah pada makan belum? Sudah ya, tadi aku makan ikan, ikannya digoreng. Kalau aku makannya sayuran. Kata mamaku biar sehat. Emang kalau makan ikan enggak sehat? Sehat juga. Iya, sama-sama sehat. Ini kalian lagi main apa? Itu ayahku. Yang ku ingat. Berbincang dengan ayah membuatku merasa diperhatikan. Saat itu, kita belum bisa download game di toko aplikasi. Iya, karena memang belum ada. Kebahagiaan ini justru muncul ketika kita bermain permainan yang tidak dikenal anak sekarang. Masa kecil adalah masa yang paling indah. Berlari, bernyanyi, tertawa. Dan ini bentuk kepekaan kita terhadap alam dan kehidupan sosial. Semua yang kita lakukan bukan untuk kompetisi atau untuk tahu siapa yang paling hebat. Kita melakukannya untuk kebahagiaan.
Gak jarang kita bertengkar gara-gara masalah kecil. Tapi ada ayah selambat kita damai. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Jangan bertengkar. Gak bagus bertengkar itu. Ya. Yaudah. Kak. Iya? Yeah? Ada power bank gak? Bateriku mau habis, mau main lagi. Anak-anak berhak bahagia. Ajarkan mereka sesuatu yang menyenangkan selain dari smartphone yang mereka punya. Ada banyak sekali permainan yang bisa melatih kerjasama tim dan kekompakan, yang mana itu sangat berguna untuk masa depan. Bukan karena anti teknologi, video games, social media, semua itu bagus jika digunakan semestinya. Karena memang faktanya teknologi mempermudah kehidupan manusia. Jangan sampai teknologi membuat kita jadi antisosial, mementingkan diri sendiri dan apatis. Rawat senyum bahagia mereka sepanjang hari untuk mengembalikan ciri khas bangsa Indonesia.